Makasih ya, Wi. Pa. Dewo. Kamu kenapa, Ri? Ada yang harus gue omongin berdua sama lo. Ya sudah, Papa nunggu di mobil ya. Aku duluan ya. Re, kamu kenapa? Kamu ada apa-apa kan? Re, please. Re, aku mau kamu hari ini kasih kabar baik buat aku, Re. Gue rasa hubungan kita cukup sampai di sini, Wo. Pokoknya gue atur semua. Ini kan bengkel-bengkel gue. Mas, nyangkut, Mas. Nggak bisa keluar, Mas. Aduh, anak King Kong kejam. Lu nggak tau diri. Aduh, udah badan segede gitu lagi. Iya. Susahin orang aja. Eh, banci. Tarik, 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 tarik. Gue repot aja. Nah, jadi badan segede kacau gini. Ayo, tarik, tarik. Satu, dua, tiga. Aduh, kalah King Kong, ah. Eh, King Kong, gue. Berat amat sih badan lo. Berat juga lo. Badan lo kayak gini, Kong. Eh, lu bikin orang susah aja. Lu tau diri dong. Bengkel gua jagain ya. Sampai ada barang-barang hilang, lu gua kempesin. Ingat ya? Iya lo. Siap, Bos. Gua garuk. Kempesin, Bos. Lu pulang. Oke, malam. Siap, Bos. Hari gua aja tengah lah. Siap, Bos. Jagain, awas hilang ya. Awas lu hilang ya. Besok aja naik. Siap, Bos. Yes. Ya! Regina! Re! Keluar, Re! Aku gak akan berhenti memanggil kamu, tau gak, kalau kamu gak keluar! Regina! Re! Kamu bener-bener gak adil, Re! Re, denger ya! Aku gak akan berhenti, Re! Sampai pagi pun juga aku akan memanggil kamu, tau gak? Aku gak peduli! Regina, keluar, Re! Re, please! Aku butuh penjelasannya, Re! Re! Regina! Regina? Re, aku butuh penjelasan kamu, Re. Please. Wo, gue gak harus kasih penjelasan ke setiap orang, kan? Re, tapi kamu gak bisa kayak gini dong, Re. Gak fair buat aku, Re. Ini semua pasti ada apa-apanya. Atau Baron. Baron pasti memfitnah aku, kan? Hah? Atau apalah untuk memisahkan kita, ya kan? Cukup, Wo. Hubungan kita sudah selesai. Dan gue harap lo mau belajar nerima gue sebagai teman biasa. Enggak, Re. Aku gak terima, Re. Sebelum kamu ngasih penjelasan aku yang tepat, masuk akal. Enggak, aku gak terima. Please, Wo. Berhenti menekan gue seperti ini. Gue gak mau kalau keadaannya lebih kacau di antara kita berdua. Kamu ngancam aku? Ya, anggap aja begitu. Re! Regina! Re!
kata siapa gue gak bisa terbang. Iya. Nih, gue terbang kayak burung nih. Tek, 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 tek. Pi, hidup lu emang kayak burung nih. Tau gak lu burung blekok? Nah, itu lu tuh. Wah, so tau. Kenapa, Gus? Di sekujur tubuh lu berdua, ada dua burung. Apa tuh? Yang di atas, burung blekok. Yang di bawah itu, burung bonsai. Wah, so tau lu bonsai. Kata siapa punya gua kecil, Bos? Gua tuh gede, panjang, tipis kayak Monas. Lancip lagi dia. Lancip bener. Awas lu. Eh, Bos, handycam gue mana dong? Yang lu pakai buat ngembat Regina. Iya, Bos. Tadi tanya bokap gue, bisa dipenggal lagi kalau gue gak kasih balikin. Lu berisik semua lu. Aduh. Gue masih butuh tuh handycam, oke? Gue mau bikin lebih bagus. Bagus dong, ya ga? Iya, iya, iya. Iya, Bos. Kalau mau lebih bagus lagi, Bos, mesti ganti peran utamanya. Ganti peran laki-lakinya. Kita harus ganti kita berdua. Panci. Kalau ngomong yang bener, gue nggak ngerti. Alah, gue garuk semua lu. Maaf, Bos. Sorry, Bos. Bos, lu denger ya. Bertahun-tahun, gue mau ngembat Regina. Pada akhirnya, berhasil. Iya, Bos. Itu film gue tonton, nggak ada puasnya. Lu tunggu ya gilirannya, oke? Okay? Iya dong, Bos. Iya lo, buruan bos. Makanya. Sekarang aja, Bos. Hitung-hitung bagi jatah. Enggak. Ntar rusak. Yang repot gue harus bikin lagi. Ribet urusannya. Enggak mau. Kan ada kopi VCD-annya, Bos. Itu kopinya kasih, aja. Bos. Please, Bos, please. Bob, please dong. Lu berdua pada mimpi. Oke. Okay. Lu minum abisin aja tuh. Gua mau tidur capek. Bob, enggak boleh. Malam-malam. Hai, Pep. Pep, kok pagi-pagi malah bengong gini? Kenapa sih? Dim, kemarin ini gue denger suara yang aneh di kamarnya Baron. Suaranya gimana? Ya, gue lihat Baron lagi sama cewek di kamarnya. Kayaknya omongan lo ada benernya deh. Soalnya si Baron kayaknya maksa banget gitu tuh gak lo? Terus-terus, tuh cewek diperkosa sama Baron. Aduh Dim, gue bingung banget. Gue takut. Sementara, Baron kan kakak gue sendiri. Gue mesti gimana dong? Gimana ya? Kak, aku nyari Dimas dulu ya. Di sana. Sorry ya duluan ya. Re, lo kenapa sih diem-dieman sama Dewo? Udah deh, Tin, gak usah dibahas kenapa sih. Lo pasti lagi ribut berat kan sama dia? Hah? Terus mata lo kenapa nih kayak orang mau nangis kayak gitu? Pokoknya yang jelas, Tin, sekarang ini gue sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi sama Dewo. Kok bisa sih, Re? Kalian kan habis jadian. Dan Dewa juga baru keluar dari tahanan. Nggak mungkin kalian cepet bubar dong. Please, Tin. Bukannya gue nggak ngehargain lo sebagai temen. Tapi kali ini tuh masalahnya gede banget, berat. Dan gue belum siap untuk cerita ke lo sama yang lainnya juga. Tolong ngertiin gue ya, sekali ini. Coba tenang dulu dong. Daripada kamu gak tenang dan semuanya gak jelas, gimana? Atau kamu lebih baik ngomong aja sendiri sama Baron nih? Siapa tahu ada gunanya. Gak mungkin, Dim. Itu gak mungkin. Dia bisa marah banget sama gue. Lo tau sendiri kan dia kayak apa? Iya sih. Tapi gue ada akal. Gimana kalau lo cari bukti atau petunjuk
yang ada di kamarnya baru. Siapa tahu aja ada. Gue juga penasaran sih, tapi gue takut kalau sendirian. Perlu gue temenin malam ini. Ya udah, yuk. Rencana gue nih. Sip, baik-baik nih. Laki-laki suka laki-laki. Gua kasih hiburan aja buat tuh orang tolol itu. Gua tilep dari internet. Gue bikin di DVD. Beres deh. Baron emang hebat, Baron. Oke, cari yang paling oke. Nah, ini dia. Ini buat Danar sama Adi. Baron itu emang sialan tuh. Kenapa? Kalau ada seneng-seneng gak ngajak-ngajak kita. Kan pasti seru kalau kita ngelihat Baron ngembat Regina. Hah, lo bisa aja lah. Bupeng gue. Hah, lo juga mau. Hai. Kesia ikan. Aduh, ada gosip baru apa lagi nih? Sementara gak ada, Kes. Donat masih bolong. Sosis masih panjang. Betek-betek. Wah, lu tahu aja. Nggak usah belaga deh. Gue tahu kalian pada nyimpen rahasia, kan? Wah, so tahu lu. Jangan so tahu deh. Kasian deh lu. Denger deh. Kalian tuh kalau acting ancur. Wah, ngerti nggak? Kurang ajar. Wah, ancur, kurang ajar lu. Emang lu kelihatan apa? Lu lagi nyimpen rahasia. Goblok amat sih lu. Sorry. Muka lu jauh. Deket gue tabok lu. Tau lu. Kasia. Lu tabok lu. Aduh, Kesia, mana Kesia? Hi baby, baby, my baby. Oh, baby. Aduh, badan kamu kok tambah kekar sih? Si King kok dirayu? Kamu tambah handsome. Jadi pengen ngegeliin deh. Mau gak digeliin sama Kesia? Iya. Mau. Wah, jadi gitu. Grepe. Kalau gitu, Kesia tunggu di belakang ya. Kesia bakal bikin baby puas banget. Iya. Dah. Yes. Kes, kok selera lu udah berubah sekarang, Kes? Mau sama anak King Kong? Sedih aja lu. Gak boleh lihat teman seneng. Emang, selera gue udah pindah yang gede-gede. Gak kayak kalian, imut-imut. Hah? Tau lu, punya dia nih imut. Oh, enak aja. Punya gue imut juga. Tapi kayak Chris, tajep. Kayak ulet dulu punya lu. Dim, ntar malam kamu ada acara gak? Dateng dong, please. Ntar malam ya? Aduh, sorry banget. Kayaknya ntar malam aku ada acara deh. Maaf ya. Acara sama siapa? Ntar malam aku ada riset gitu deh. Pokoknya kalau aku udah selesai, aku pasti telepon kamu, ya? Pasti temen-temen lu pada iri, kan? Iya, apalagi kita geng motor. Nih, kayak gini ya.
brem brem. Semua orang pada suka loh sama tarikan kita. Penceng larinya. Ceng. Ceng nih kayak gini nih. Ceng. 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 Wong 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 wong. Wong wong. Satu, dua, tiga. Oke, okay, tampang kayak lolo tuh ya, di pasar lo juga banyak. Segepok gue bisa dapet. Tampang daur ulang gitu sih. Wih, enak aja kita dibilang tampang loakan. Nih, tampang loakan. Kalau gue tampang mall. Wah, kurang ajar. Ya, gak apa-apa. Tampang loakan. Yang penting pedangnya pedang dari mall. Hahaha, ayo jalan. Woi, gua bos. Ini kelas orang. Lu ngapain berdua di sini? Gua hajar juga lu. Bos, namanya juga main nih, guys. Iseng, bos. Iseng lagi. Waduh, apaan tuh? Nah, itu ikan gua mau ini. Yes. Yes. Dengar. Gua lagi baik. Yeah. Ini lu tonton. Sampai pegel. Eh, tapi inget. Jangan sampai rusak. Kalau rusak, lu berdua gua timpa-timpain. Oke. Thank you, bos. Jangan rusak. Ingat, ya. Oke. Oke. Tumben nih, si bos banget, gak apa-apa. Waduh, ini baru keluaran film Baron Production. Kayaknya nonton rame-rame seru nih. Aja lu. Awas ya. Kita main juga sia-sia. Maybe baby, my baby. Aduh, geli. Aduh, Kesha pengen banget ngajak baby ke langit ketujuh. Bawa aku pergi dong. Tapi... Tapi apa sih? Kasih tahu dulu dong, Kesha. Tadi Adi sama Danar lagi nyimpen rahasia apa? Aduh, nggak penting ah. Aduh, baby. Itu penting banget buat Kesha. Penting juga buat baby. Kalau baby nggak ngasih tahu, baby nggak bakalan meledak. Cerit, cerat, cerit, cerat. Mau dong meledak? Iya, apa dong? Ah, nggak penting. Cuman Baron sama Regina pulang bareng clubbing. Cuman terus Regina bikin Baron meledak. Cerit, cerit, gitu. Ayo dong, Kesha, bikin aku meledak. Ya udah, sekarang baby tutup mata dulu. Soalnya Kesha malu kalau baby buka mata. Iya. Ya udah, baby ikut aku sini. Iya, baby tutup mata nih. Pelan-pelan. Nah, sekarang Kesha pengen lihat baby ngebor. Iya, ngebayangin aja ada yang mau dibor di depan baby. Biar lebih hot. Terus, lebih hot dong. Ayo lebih hot. Terus agak dibungkukin dikit. Terus sekarang Kesha mau ngambil pengaman dulu ya. Baby tunggu sini. Iya. Aduh, Kesha. Terus baby. Iya, aduh. Lihat. Aduh, Kesha. Aduh, jangan lama-lama. Aduh, Kesha. Waduh. Kontainer kenapa tuh? Digoyang-goyang ke orang step. Pasti dia kena hukuman lagi nih. Wah, sampahnya banyak banget tuh. Baby, kamu ngapain?
Enggak, kita bikin malu aja. Aduh, pusing nih gue. Lihat deh, cewek-cewek di sini dandanannya aneh-aneh. Lo nya aja yang lebay, nggak lihat tuh semuanya cewek-cewek. Pada dandan kan? Iya, dandanannya kayak ayam kampus. Lihat aja mukanya kayak Kesia semua. Kesia kan ratunya ayam kampus. Apaan sih kalian? Anu. Alah, udah deh dari tadi ngomongin orang terus. Abisin bakso yang ntar kita telat lagi masuk kelas. Iya. Ih, gila. Ini bakso tuh bensin sih. Ini enak banget rasanya. Bomnya busuk. Itu bukan buat konsumsi publik, sayang. Gak apa-apa, semua orang juga udah tahu. Emang lo. Re, lo gak apa-apa, Re? Lo gak apa-apa, Re? Heh, gak usah sok-sok perhatian ya lo. Kalau lo butuh dokter kandungan, gue ada kok. Maksud lo? Ada yang mencurang nih. Lo! Lo gak bakalan percaya apa yang barusan gue lihat. Kenapa? Lo ngeliat kuntilanak yang mukanya mirip kayak lo? Bukan itu. Barusan gue lihat Regina muntah-muntah di kamar mandi. Bukannya kalau lagi dapet emang kayak gitu? Emangnya kalau gue lagi dapet nanya-nanya gitu, gimana cara pakai tes kehamilan? Hamil? Biasalah, ada yang baru pulang clubbing tuh sama Baron. Pakai nanya lagi gimana cara pakai tespek. Baru digituin aja udah muntah-muntah. Maklum deh, nggak berpengalaman. Kesia, lu jangan sembarangan ngomong ya. Jangan nyebarin gosip yang enggak. Nyebarin gosip nggak bener gimana? Orang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri kok. Terserah. Yang jelas yang gue tahu, lu tuh emang sirik sama Regina. Gue nggak nyangka. Lu tuh makan teman sendiri tuh enggak? Lu tuh emang munafik. Dibilangin nggak percaya. Regina, lu mau lari? Lu mau lari? Coba lari kan? Baru lepasin tangan gue, lepasin tangan gue! Gua nggak mungkin lepasin tangan gue sampai lu ngujian lagi sama gue. Baru gue bilang ya, lepasin tangan gue. Gue kan udah pernah bilang kalau gue itu. Ingat. Lu udah milik gue, sampai lu macem-macem, lu akan tahu akibatnya. Ntar malam, lu gue jemput. Ingat, jangan lupa. Hei, Baron, denger ya. Gue gak pernah takut sama lo. Dan akan gue buktiin kalau sebenarnya lu yang bejat. Apa liat-liat? Baron, apa liat-liat lu? Lepasin tangan gue, lepasin! Masuk. Baron, lepasin tangan gue! Denger. Sekali lagi bukan ribut kayak tadi. Lu tahu akibatnya. Video itu akan gue sebarin. Biar semua orang tahu. Justru lu yang bejat. Sebarin aja kalau lu berani. Orang akan menilai kalau lu itu pengecut. Lu memperkosa gue di saat gue mabok. Dengar ya. Gue gak sebodoh itu. Cuma ngedarin video ke kampus. No, gak mungkin.
gue akan pastikan kalau bokap gue ngeliat. Biar dia tahu kalau anaknya itu cewek murahan. Tapi video itu bisa gue hancurin, bisa aja. Asalkan lu gak deket-deket lagi sama Dewi. Dan lu gak perlu sebut-sebut nama dia lagi. Mau kan? Heh, lu mau kan menolak Dewo? Itu baru namanya Regina. Tapi Kesia kan ngeliat sendiri kalau Regina itu jalan sama Baron. Udah Dewo, Kesia lo percaya. Bikin sakit hati tau. Lagian siapa tahu juga kalau ini tuh cuma akal-akalan si Baron lo. Gimana? Akal-akalan Baron gimana maksud lo? Ya iya, bisa jadi kalau Regina itu dijebak sama si Baron. Dibikin mabuk atau apa kek. Tapi Regina gak diapa-apain. Ya abis itu gue gak tahu lagi. Gue juga gak bisa buktiin omongan gue. Bener juga lo, Dim. Brengsek tuh Baron. Kurang ajar ya. Dia harus gue kasih pelajaran. Gue harus kasih tau Regina. Tapi kok, lo harus hati-hati kalau ngomong sama Regina. Bisa-bisa lo berdua berantem lagi. Lo sama Dewi gimana? Dim. Gue belum berani ngomong apa-apaan kok sama Dewi. Gue tunggu biar si Dewi itu tenang dulu. Baru deh gue tembak lagi, hei gak? Ya enggak sih. Gue cuma mau mastiin aja kalau Dewi itu udah gak apa-apa. Tenang aja kakak ipar. Dewi itu pasti aman sama gue, yoi gak? Tangkwa! Aduh! Cemen sih cemen, tapi kalau masalah ade ini nganin cemen. Aduh. Itu apaan sih lu? Ah, menemenuin aja. Gua kan pengen nasi. Lu dorong-dorong gua aja dasar gendut. Yang, ngapain lu datang ke sini? Nonton segala lo, gue masukin ke dalam kandang lo ntar lo. Tapi kan... Ah, udah, tapi gue gampar gue. Ini film 17 tahun ke atas lo gak boleh nonton, eh. 17 tahun? Nah. Gue kan udah gede. Enak aja lo gede. Umur lo emang 17, tapi adek lo 2 tahun. Lo keluar gak? Keluar, gue bilang gue aduin bos Baron, gue. Wow, gue hajar. Keluar! Keluar! Kok gak gue aja lo? Nggak ngajar lo. Gue masukin ke dalam juga lo, ntar lo. Kalset lo. Sialan. Dia pikir dedek gue kurang gede kali. Sek. Kalau kita mau nanam dulu ya. Iya. Nanam apaan? Ada. Pokoknya ini urusan laki-laki. Nah, iya. Iya. Cewek nggak boleh tahu. Awas ya, jangan macem-macem loh. Enggak. Masa nanam sayur. Kita mau nanam rambutan kok. Iya. Sini ya. Udah. Tungguin ya. Baca nih, lu baca. Pil, tongkat, bumi, cap, pedang, panjang. Jang. Ini. Jang. Aduh, men. Gue tuh. Dihabisin tuh, gue sisain. Minumnya? Udah, gak usah pake minum. Yang ada gak manjur. Langsung ternyata pake ludah ya. Minum, eh.
Udah, Ik. Yang bener loh. Rasa, Ik. Ik, rasa. Aduh, kayak ada yang jalan. Oh, kuat berdua. Oh, yang bener loh. Sampai begini. Gerak dong. Aduh, berasa, berasa. Jalan, jalan, jalan. Kita lama. Gimana, Mas? Ada nggak? Feb, pasti ada bukti, pasti ada petunjuk. Kalau enggak, ya setidaknya ada bekasnya. Dimas, lu pikir kakak gua apaan? Aduh, Feb, siapa tahu aja. Aku kan enggak tahu kakak kamu itu ngapain aja waktu dia mau memperkosa Regina. Dimas, lu bisa sopan sedikit enggak sih sama kakak gue? Jangan main asal nuduh gitu dong. Maaf, Feb, aku kan cuma mikir kalau misalnya Baron itu beneran memperkosa Regina, pasti ada sesuatu yang bikin Regina gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kayaknya Baron gak mungkin ngelakuin itu. Dia kan suka sama Regina dari SD. Feb, masa kakak kamu itu gak cemburu ngeliat Regina sama Dewo? Ya, jelas sih pasti ada. Atau jangan-jangan waktu Baron memperkosa Regina, karena Regina itu minta kebebasannya si Dewo, jadi Regina tuh nurut-nurut aja sama si Baron. Dimas, lu nih udah kelewatan banget ya. Kakak gue gak mungkin serendah itu. Sejak kapan kakak gue punya handicap? Baron dan Regina, 28 Mei. Masa cowok semua sih? Mana ceweknya? Iya nih, Nar. Waduh, kok bisa cowok semua ya? Tuh, lihat tuh. Dia main pedang-pedangan. Ya, dia main silat. Lo cepetin, cepetin, cepetin. Iya, cepetan. Lama amat sih lo. Nih. Loh, kok cowok semua sih? Lo, katanya koleksi lo. Mana cowok semua? Ntar, bawel lo ah. Dia sewot. Sorry. Gue gak nafsu ngeliat yang gini-ginian. Oh, maaf deh. Gak nafsu sih, gak nafsu. Tapi lihat dong celana kalian, pada kesepitan. Wah, lu dia tahu. Waduh, maksudnya apa nih? Jangan, kita salah target nih. Ya sorry, gua gak kayak gitu kok. Mestinya gua udah curiga sama kalian berdua. Kemana-mana selalu berdua. Males, mending kita belajar aja yuk. Maksud lu, kita ngomong gitu. Feb, aku gak tahu kalau akhirnya seperti ini, Feb. Dengar ya, Dim. Gue gak mau kaset ini sampai disebar ke orang lain. Tapi, Feb, kaset ini tuh bisa jadi bukti kuat buat kita nuntut Baron. Dimas, lu tuh gak pernah nganggep gue ya. Lu tuh dikelewatan banget ya, Mas. Lu gak pernah nganggep Baron jadi kakak gue. Feb. Sekarang, lu gak bisa ganggu kakak gue lagi. Tapi Feb, kamu kenapa sih? Udah, sekarang tinggalin gue. Lu tuh kesini cuma mau bantuin temen lo. Lu gak pernah mau bantuin gue. Tinggalin gue. Feb, dengerin aku dulu, Feb. Enggak, tinggalin gue. Ya Tuhan, maafin Gina.
Gina belum siap untuk... Dewo. Maafin gue, Wo. Ini buat kebaikan lo juga kok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dimas, kamu habis dari mana? Kok napasnya ngos-ngosan gitu? Malam tante, Dewonya ada nggak? Loh, Dewo itu baru aja pergi ke rumah Regina. Tuh di depan sana. Kamu nyusul aja ke sana ya. Ya udah, makasih ya tante. Saya ke sana dulu. Dimas. Aku perlu ngomong sama kamu. Kamu kenapa? Kak, kaset itu... Feb, orang lain gak ada yang tahu kan? Febi, jawab pertanyaan kakak. Tadi Dimas kesini. Kurang aja. Kamu mau kemana? Kamu di sini aja, oke? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.